Udah deh Ayu, pas lagi endul-endulnya ada apa sih para layang? Para layang lewat. Yang pertama itu namanya Esong Slow. Oh, oke. Okay. Yang kedua? Esong Slow kayak gimana, Sen? Nah, gitu. Yang kedua? Paksa bang tuh dia. Pasti lu gini nih, bang, kepalanya. Nonton konten aku kan? Pernah. Konten gua nonton dong. Ya itu kan seputaran jorok-jorok ya. Nah, sebelum masuk ke jorok-jorok, gua mau tanya nih, gimana rasanya pernikahan sejauh ini sih, Bat? Sejauh ini bahagia banget, menikmati sekali apapun itu, mau senang, mau sedih, sangat menikmati semua prosesnya. Seneng aja gitu. Banyak kan sedihnya apa senengnya? Senengnya pasti. Seneng. Gimana sih perasaan lo setelah menjadi seorang istri? Awal-awal sih kayak percaya-nggak percaya. Kadang-kadang kalau misalkan dia lagi masih tidur, terus gue udah bangun duluan, gue suka ngomong sama asisten gue kayak, gue udah nikah ya? Gue udah nikah ya? Masih tetap kayak gitu-gitu. Terus pas udah nyampe kamar, oh iya ada laki gue, gitu-gitu sih. Tapi jadi endul ya sekarang ya? Endul! Pegang-pegangan, tinggal pegang. Iya lah. Cekin lagi. Kan kita gak pernah cekin-cekin loh. Makan dulu, sebelum sama ini, cekin gak? Enggak cekin, kita di rumah. Main aman kita. Oh iya, ini kagak digerebek. Ya benar-benar. Sekarang mau fokus jadi istri apa tetap mau jadi penyanyi? Tetap mau jadi penyanyi, tapi semuanya tergantung sama suami. Kalau misalkan suami ngijinin terus berkarir ya. Terus kalau enggak ya udah stay ya. Gitu. Mm-hmm. Sifatnya termasuk istri penurut enggak? Kok ragu? Nurut sih. Nurut kok dia. Nurut. Cuman kadang-kadang kalau misalnya gua sama Siti tuh sama-sama besar kepala. Jadi kayak kita tuh keras sama-sama. Kalau misalnya keras kepala. Besar kepala ya? Besar kepala. Tol. Keras kepala, kita sama-sama keras kepala. Awal-awal ya, awal-awal nikah kita sama-sama keras kepala. Jadi kayak Siti pengennya A, gue pengennya B. Gak ketemu tuh. Kalau sekarang-sekarang ya lumayan lah. Oh tapi kalian kok sama-sama keras kepala, kok bisa satu? Bisa langgeng? Itulah hubungan. Gak perlu sama. Apa sih? Yang penting saling melengkapi. Iya benar. Apa sih yang dilengkapi dari Sibat? Yang dilengkapin? Apa? Otaknya kurang. Gua harus lengkapin terus. Bener banget. Kayak gimana tuh kalau otaknya mulai kurang tuh biasanya kalian bicarain apa? Kalau misalnya gua tuh seneng banget trip keliling negara yang gua belum pernah datengin. Abis itu pas udah nikah, alhasil gua harus berdua dong, enggak ya, bisa sendiri bener. Lagi. Pas udah berdua tuh Siti tuh enggak suka banget keluar negeri. Oh kenapa? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, lu tau gue. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan nggak penting juga lah. Nggak, sewaktu-waktu gue nyasar, gue nggak sama siapa ngomongnya. Kan? Iya, dia nggak suka tuh karena kalau misalnya gue lagi ngomong sama orang nih atau lagi ngomong sama temen gue, dia merasa dia tuh diomongin. Karena dia nggak ngerti. Oh, lu sujona deh orangnya. Dan insecure, iya. Juga gue tuh. Kan lu udah laki bini. Iya, tapi kan kalau dia ketemu sama orang bahasanya begitu, ya dia nguplek aja berdua. Lah gue dicuekin kan gak mau gitu. Terus agak dia belajar dong, Bat. Iya, iya. Dia gak, selain dia gak suka sama bahasa, dia gak cocok sama makanannya. Sih. Makanan. Tapi kalau sama dingin, cocok? Enggak juga. Oh enggak juga? Makanya. Oh ribet juga ya. Udah lah, Chris punya istri lagi aja yang perlu buat temenin dia travel. Jangan dulu ya, Kak. Kan jangan dulu. Jangan lah, Kak. Kan lu khusus buat yang di rumah-rumah. Iya. Kalau keluar negeri baru yang itu. Kalau gue masih se-Indonesiaan gue gitu ya. Eh, tapi ada enggak sih hal yang mengagetkan enggak yang baru kalian ketahui tentang pasangan setelah menikah? Yang buruk-buruk. Apa ya? Kebalikannya sih semalahan. Kalau buat aku, kamu ke aku kali ya, pas sebelum nikah kan galak banget tuh. Pas udah nikah jadi lebih lembut, lebih lembut. Kalau Siti sih sama aja dari awal sampai sekarang sama, cuman lebih galak sih kayaknya sekarang. Lebih galak. Kan ya. Istri. Iya. Oh jadi lo bentang-bentang istri lo memiliki gitu. Jadi gue tuh di rumah serba salah. Gue main handphone salah. Main handphone terus kamu ini.
Nah, terus harus ngapain lagi nih kan lagi corona kita nggak kerja nggak ngapa-ngapain nih ngapain lagi selain main handphone kan? Ya kan pengennya peluk-peluk di mesra-mesrain gitu maksudnya. Kurang puas elunya. Tapi kan kemarin pandemi itu kan nggak ada kerjaan sama sekali termasuk gua. Tuh kalian ngapain aja di rumah? Bikin anak terus nggak sih? Nggak juga sih Bu. Enggak kan? Enggak sih jarang kita. Malah jarang. Lah, lu bukan anak muda harusnya lebih hot. Kita malah enggak gituan ya sayangnya. Terus ngapain? Gitu sih, gitulah. Ngapain? Enggak maksudnya enggak yang sampai setiap. Enggak sampai yang setiap hari gitu, setiap waktu gua begitu, gua genjot gitu kan enggak. Jadi lu nih biasanya berdua sehari itu harus enggak? Enggak. Berarti seminggu berapa kali? 3-4 kali ya. Oh, 3-4 durasi. Semuanya tergantung ini sih kayak tergantung mood aja. Kalau misalkan lagi begini tiba-tiba. Ini masalah nih perempuan ini. Kalau misalnya gue ajak, kadang-kadang nggak mau. Oh, kenapa lu? Kok gitu? Ya emang benar. Kenapa? Benar. Kenapa? Nggak boleh lo nolak suami, dosa. Itu kan sebagian dari ibadah. Suka bener ngomongin. Suka bener deh. Enggak. Kenapa? Nih, kan gue nih abis keramas nih ya, abis banget keramas. Tiba-tiba ngejakin, kan gue kesel harus keramas lagi kan gue mau sholat mau ini mau itu kan gue harus keramas lagi harus mandi lagi gue kadang-kadang ntar dulu ya kalau udah mau tidur aja kalau udah mau tidur dulu besok gua kan mandi nih keramas gitu ini gue udah dulu tuh mau aja nurut-nurut aja mau kapanpun gitu gue mau gue orangnya sering banget mau kan masalahnya nih aku suka ya nih awal-awal dia ngikutin tuh makanya gue nikahin kan tuh oh boy bisa nih ngikutin gue tapi kesini-sini kok nolak mulu, nolak lagi, enggak capek ah ini udah deh gue ngajak-ngajakin lagi, tergantung dia maunya aja sekarang. Oh gitu? Yeah. Wah lo parah lo yang kayak gini jangan dianggurin, Bat. Iya sih, Wak, tapi mintanya kadang-kadang gak sesuai jamnya gitu, lo, ngerti kenapa jadi lo atur-atur jamnya? Iya namanya juga begitu lo atur-atur jam. Iya juga sih. Tapi ya hartel gila apa yang belum pernah kalian lakukan? Gue pengen outdoor. Contohnya ya, seperti di mana? Kamar mandi outdoor di Bali sering banget. Itu karena aku maksa. Iya. Lo tau nggak? Yaudah nggak apa-apa dia ngomong ini. Ini banget nih. Nih ya, itu dia ngajakin abis dari kamar. Tetangga. Tiba-tiba ke rooftop. Ini tetangga. Astagfirullahaladzim sayang, jangan sayang lihat orang ntar. Mana ini ada kapal kan lewat-lewat di Bali. Sayang, ada orang sayang. Sayang ada orang sayang. Kalau gini mulu terus udah tiba-tiba gue di Bali dipindah pindah villa. Itu villa gue di luarnya depannya laut. Udah aduh alemong nih dia pasti minta nih alemong nih gue. Udah kita karena gue suka adrenalin kalau di luar tuh kayaknya seru gitu. Iya, dia langsung buka kaca begini nih Kak. Dia langsung buka kaca itu. Sayang, ayo. Aduh alemong nih gue. Aduh, udah deh ayo. Pas lagi endul-endulnya ada apa sih para layang? Layang lewat. Itu lagi gini maksudnya nih, ini gue begini, lagi tiduran gue, ini apa? Gue yang lihat dong para layang lewat gitu kan. Para layang lewat, terus dia langsung kayak begini, gue juga langsung kayak bodo amat lah lewat. Dia gak liat gue juga kayaknya gitu. Oh gitu. Udah lewat, wah udah aman nih, gue lanjutin. Lanjut. Lewat lagi tuh orang. Lewat lagi wah. Penasaran kayaknya. Oke, penasaran. Penasaran, kedua kali balik. Tapi gaya favorit kalian tuh apa sih? Favorit apa ya? Itu yang mana? Dogi. Cicak nempel di dinding. Apa sih yang mana? Kayang. Yang diangkat. Yang bisa. Oh. Mau sampai gitu. Yang mana sih? Yang mana sih? Yang aku sampai. Aduh sayang ampun. Ini. Oh. Dia tuh selalu minta ampun. Oh gitu minta ampun. Iya, selalu minta ampun. Berarti lu sayang ampun. Gede banget ya? Lu gede banget. Sih biasa aja. Semana diameternya sekiranya kuat kencengnya daya ininya kenceng banget ya iya, gitu. Atmosfer ya bambu ardir apa namanya lu suka dibombardir gitu ya iya. Lu suka kena serangan fajar nggak suka kadang-kadang enggak itu gue yang kena suka kalau dia mah enggak aku mau ngapain oh gitu oh berarti lu udah mulai menurun ya semenjak menikah malah menurun ya gairah seksnya kadang gue yang perkosa pagi-pagi oh gitu gue tuh mood sekarang tuh moodian ngikutin moodnya dia aja kalau diperkosa ya udah deh gue terima kadang gue perkosa oh sayang gitu tiba-tiba lagi mau semulur masih tidur gue diperkosa gue langsung endul dong endul enak tuh yang baru melek
Iya iya. Itu tuh enak banget rasanya tuh sampai ke biji mata mau keluar. Serius gua enggak bohong, beneran deh. Bener. Tapi menurut kalian seberapa penting sih hubungan seks itu untuk kalian yang sudah menikah, anak muda? Penting sih ya, apalagi variasi ya, yang gak gitu-gitu doang. Jadi kita tuh selalu pakai variasi. Kalau misalnya kita udah bosen nih sama gaya yang kayak gitu, sama di tempat yang itu-itu aja, kita pasti pergi nih ke Bali. Terus kita kan ganti variasi supaya ya kita gak bosen sama hubungan. Jadi kayak ada aja terus yang baru. Iya, bener-bener. Kalian cita-cita mau punya anak berapa? Oh, berapa aja? Berapa aja satu aja dikasih, alhamdulillah. But, menurut lo penghasilannya Chris udah cukup belum buat hidup? Kalau cukup kita sampai kapanpun nggak bakal bilang cukup kan, karena kita ada kurang aja setiap harinya ada aja kebutuhan segala macam. Tapi ya penghasilannya suami sama penghasilan istri sekarang sama. Aku satuin, aku nggak mau beda-bedain semuanya. Jadi kita jadi uang bareng-bareng. Uang bareng-bareng gitu. Jadi ya nggak sih, nggak bareng-bareng. Uang gue, uang dia. Uang dia, uang dia. Iya, oh ya, good dog. Berarti lu termasuk suami yang ini suami ya, baik yang good dog gue. Iya, good dog lu ya. Good dog. Ada lagi nggak sih kayak lu? Chris, bener deh. Jangan deh. Kenapa? Nanti enak. Tepat. Menurut lo tuh, Chris ini udah cukup belum buat lo? Cukup. Udah cukup banget ya. Cukup. Apa tuh yang bikin lo kelepak-kelepak sama Chris? Mentok. Sampai ampun deh pokoknya. Sampai mentok ya. Sampai ampun pokoknya. Itu gue ajarin tuh dia, sayang kayak gini dong, kamu dong gitu. Aku gak bisa. Paksa, bang tuh dia. Pasti lu gini nih, bang kepalanya. Tapi kan katanya lu dukungnya disiksa. Sampai berair mata. Oh gitu, waduh seru ya. Dia yang cerita gue yang becek. Aduh, lemong nih. Nah, menurut si Bat, size itu gak pengaruh gak buat lo? Pengaruh penting sih size ya, size nih, kita ngomongin size. Kalau menurut gue gimana ya, gue bingung cong. Penting gak penting sih, ketika misalkan size-nya banget tapi skill-nya kurang, menurut gue ya sama aja gitu. Gitu, yang pentingnya skill-nya aja. Yang penting gitu, skill, iya. Nah, tapi alhamdulillahnya size-nya ini mah lebih dari cukup. Lebih dari cukup, skill-nya juga luar biasa. Ya ampun, biasa. Ampun parah banget tuh. Chris, aduh ya. Cobain dong makannya. Boleh. Tapi matanya gitu. Langsung di depan orangnya. Boleh enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nih, coba kasih rate pasangan kalian masing-masing skillnya di ranjang 1 sampai 10. Siti 8. 8 lah. Oke, kalau Chris? 7,5 deh. Soalnya belakangan ini jadi gede bong pisang. Wah gitu, malu. Aku gak mau kerja ya sayang, kamu aja yang kerja. Kamu jangan melupakan hisapan-hisapan itu. Kita punya 3 macam hisapan. Jangan! Ada 3 macam hisapan yang kita punya. Oh ya, apa aja? Yang pertama itu, ajarin gua dong, gua nih menghisap. Yang pertama itu, namanya Esel Slow. Oh oke, yang kedua? Esel Slow kayak gimana sayang? Yang kedua ada Esel Blender. Ada Esel Kokai. Sampai kakek kokek. Sampai keluar mata. Oh, sampai ini ya. Yeah. Oh, itu kokang namanya. Yeah. Oh ya. Nah, hal terliar yang pernah dilakuin. Ya itu tadi yang gue bilang. Oh yang peralayang? Peralayang, rooftop. Badimu gila deh. Hampir kolam renang, padahal ada orang depan gue. Aduh, itu udah kayak deg-degan ya, setengah mati. Tapi maksud gue seru loh, hubungan rumah tangga kalian itu ternyata gak boring, gak kayak yang lain-lain. Gimana sih caranya? Kasih tahu dong rahasianya. Coba, siapa tahu gue bisa belajar dari kalian walaupun masih muda. Rahasianya, apa ya sayang? Kita ngalir aja. Komunikasi sih yang penting, komunikasi kayak apa yang pasangan si cowoknya mau, apa yang pasangan si ceweknya mau, diobrolin maunya apa. Jangan cuma diem-diem aja di kasur, ikut terima jadi. Ya kan? Mendingan ya diomongin maunya apa. Kita pun kalau sambil kayak gitu kan kita ngobrol. Kayak suka enggak? Enggak, kalau enggak suka ganti. Kita ngobrol. Sama dong kayak gua. Iya, gua berapa hari yang lalu ya, Il? Sama siapa nyanyi? Ada. Kan gua freelance. Bagus. Gua juga gitu komunikasi. Gua enggak suka gaya ini, ganti gitu. Tanya ini enak enggak? Enak. Iya, kita selalu nanya pasti. Kalau kita nyobain gerakan baru, suka enggak?
enak nggak? Hmm. Kalau enggak ya ganti. Soalnya jarang banget loh orang bisa komunikasi soal seks begitu, kayaknya canggung kan pasangan sama lain kan. Iya. Iya benar-benar. Pernah kencing nggak sih, Pak? Pernah dikencingin nggak? Nggak pernah pakai kencing nggak? Oh, gue takut. Pas lu belum pernah sporting ya? Nggak tahu gue dia itu. Harusnya dia kayak itu sporting. Gua bisa banget. Gua takut. Tapi dia tahan. Gua tahan. Gue nih, sayang berhenti dulu ya, aku pengen pipis. Gua bilang gitu. Dia kemasnya dulu. Gua takut. Dia nggak mau becek di kasur. Nggak mau becek. Soalnya takutnya ada dua yang keluar, antara air kencing atau teo. Iya. Teo tadi ya. Kan bisa karena kan keluar, gitu. Cara. Ini ada jawab cepat ya, cepat banget jawabnya. Dunia entertain atau ibu rumah tangga, Sibat? Aduh. Ibu rumah tangga. Banyak anak atau banyak bisnis? Banyak anak. Banyak duit tapi nggak ada waktu luang buat keluarga atau duit pas-pasan tapi banyak waktu luang untuk keluarga? Duit pas-pasan, banyak waktu luang. Bucin atau cuek? Bucin. Pilih cantik tapi oplas atau biasa aja tapi natural? Biasa aja tapi natural. Bohong banget, lo kan bohong plas. Ya, yang lain tapi bukan juga. Bukan. Oh iya benar, bukan cantik ya benar. Itu bagian yang mau dibesarkan. Yeah. Lo nggak apa daripada bayar, mending lo endorse. Iya benar, ada nggak? Ada, udah gue cari. Ada. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Hidup mewah banyak utang atau hidup sederhana tapi nggak ada utang? Hidup sederhana nggak ada utang. Endorse dibayar mahal tapi barang palsu atau endorse dibayar murah tapi barangnya original? Murah deh cum. Ini original ya? Original. Oh, pers banget kan sih. Kan buat gue jadinya. Oh iya bener. Ya kan? Dibayar mahal tapi settingan atau dibayar kecil tapi no settingan? Dibayar kecil tapi no settingan. Ngebohongin orang atau dibohongin orang? Bohongin orang deh. Tapi gak bisa gue. Jadi sosok inspiratif tapi munafik atau sosok brengsek tapi apa adanya? Brengsek apa adanya nih orangnya. Jago di ranjang atau jago di dapur? Ranjang. Iya Sen. Ya oke lah. Oke. Tajir banyak masalah atau hidup pas-pasan tapi nggak ada masalah? Pas-pasan nggak ada masalah. Tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi nggak punya teman baik? Tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi sederhana, banyak teman baik hati? Sederhana tapi teman baik hati. Bau badan atau bau mulut? Waduh, bau mulut deh. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Chris punya banyak istri atau banyak selingkuhan? Sama aja bohong. Kalau istri kan berarti udah izin. Ayo. Ya udah istri selingkuhan deh. Selingkuhan dah, banyak selingkuhan. Kan enggak dikawinin kalau istri. Tapi kan kalau misalkan selingkuhan enggak mau colok-colok sana sini. Colok-colok. Kalau istri kan udah satu berarti. Oh iya benar. Aduh. Agresif atau pasif? Agresif. Kalau orang lu katanya kerbau pisang. Yes. Sekarang. Sekarang. Iya. Di atas apa di bawah? Atas. Kenapa? Endul aja, Cong. Kenapa? Gak kuat dia nih kalau gue di atas. Kenapa gak kuatnya? Oh, itu ya? Pengen cepet-cepet ya? Keluar ya? Emang iya? Berarti lo hebat banget dong. Lagi endul-endul dia tiba-tiba sayang. Oh, langsung dibanting. Kental atau encer, Chris? Apa? Kental atau encer? Apa nih? Gak tahu, terserah lo mau jawab apa. Ya dua-duanya deh. Oh ya gue, kental. Kenapa? Lebih kenyang kali ya kalau ya kan? Kalau yogurt kental lebih kenyang kan daripada... Diisep atau dijilat? Gue nih. Nah. Diisep. Ada tiga isapan. Kenapa? Kan? Iya benar. Oh, karena ada tiga isapan karena itu. Karena ada tiga isapan. Iya benar. Keluar di muka atau di perut, Bat? Di muka. Kenapa? Enggak di perut deh. Di perut. Lu enggak pernah keluarin di biji mata? Pernah. Pernah, gue yang minta itu. Pokoknya apapun yang aneh-aneh gue yang minta deh, pokoknya itu. Cukup berdua atau mau bertiga nih? Coba Bat atau Chris. Berdua atau bertiga? Apa? Ya apa aja terserah. Berdua Berdua deh. Oh. Gua kita belum pernah nyobain bertiga soalnya, coy. Tapi kepengen enggak? Belum sih. Oh, berarti bohong, apa? Bohong, dia pernah bilang pengen. Iya. Itu kan nonton film bencong. Iya. Oh ya Allah, terinspirasi film. Dari film. Iya, kayak, iya bertiga lucu kali ya gitu. Tapi ya gitu. Tapi mau beneran? Enggak lah. Lu rela lihat dia dicium-cium. Malu gue bencong, badan gua kelihatan. Bukan, malu. Maksudnya kalau berdua kan kalau dia dicium-cium sama cewek lain? Ya, tergantung situasi. Enggak apa-apa, lu bagian yang atas, orang lain bagian yang bawah. Enggak enakan lu. Di dalam atau di luar? Dalam. Di bibir atau di leher? Bibir. Suka mancing atau dipancing? Dipancing. Pemanasan lama tapi mainnya sebentar atau pemanasan sebentar saya. Tapi mainnya lama? Pemanasan sebentar tapi mainnya lama. Oh. Emang gitu kan, Sen? Enggak tahu. Di mobil atau di ruang tamu? Enggak, dua-duanya gue. Iya, dia enggak mau belum tuh. Belum pernah. Kenapa? Tahu, ribet.
Di mobil gue takut. Waktu itu gue pengen, gue lagi di tol. Gue pengen tuh lagi di tol, gue hajar tuh. Dia gak mau. Kenapa? Lu kok kebanyakan nolaknya sih jadi bibir? Lu lagi nyetir, dia lagi nyetir, terus tiba-tiba gue ngom-ngom gitu. Gue takut, Cong. Ah, udah pikiran gue udah kemana aja. Lalu gue tuh banyak. Ya kebanyakan banget alunya, udah kayak pengen di meja makan segala macem. Sedangkan meja makan itu orang di bawah nih ya, mbak-mbak segala macem. Gue lagi AO-AO, tiba-tiba dia keluar. Ya suruh keluar dulu dong mbak-mbaknya semua. Pernah waktu itu gue di sofa tengah. Di sofa, di ruang tengah tuh lagi AO-AO. Pembantunya keluar. Tiba-tiba mbak gue keluar kayak, kita langsung begini, padahal gue yang punya rumah ya, ngapa gue takut gitu. Terus sepatunya gini nih, dia udah ngeliat ini gue nih, gue sama Siti. Terus pembantunya keluar kan, terus mati. Malam hari atau pagi hari? Malam. Morning kiss atau good night kiss? Good night. Cowok atletis atau buncit? Atletis. Milih kecil panjang atau gede bantet? Kecil gede bantet. Oh, berarti lo gede bantet kecil, ya? Kecil panjang. Yeah. Lo pilih mana? Kecil panjang atau gede bantet? Kecil tapi panjang. Oh enggak, gede bantet. Oh gede bantet, padahal kita udah tahu ya, Chris itu gede bantet, oke. Iya sih gue. Panjang sih Cong dia. Panjang juga? Coba saya lihat sih. Nah kalau gue mau nanya jujur, gue mau lihat, gue tinggal bilang langsung. Nggak dikasih ya udah nggak ada masalah. Iya dong, masalahnya di mana? Iya bener sih. Iya sih, iya lu mah. Iya tahu, lurus atau bengkok? Bengkok. Oh, berarti bengkok. Bengkok. Bengkok gue. Durasi lama tapi gaya biasa aja atau durasi sebentar tapi gaya macam-macam? Durasinya lama dia terus gaya macam-macam. Lu biasanya berapa jam sih biasanya? Sejam lebih kadang-kadang kalau emang gue lagi apa mau ada kerjaan bentar banget paling setengah jam gitu tapi dia gantung gue yang atur nih. Dia yang atur. Mau lama mau cepat. Mau lama oke. Okay. Malam mau cepat, cepat, oke. Oh, bisa request ya? Bisa, ya. Iya, sesuai request. Gue pengen deh punya laki kayak dia. Ya, cobain. Lu kalau udah bosan, lu buang-buang. Buat apa aja ya, Chris ya? Iya. Thank you loh ya, udah ada di Crazy Nick Mirip. Iya, sama. Aman dong, gue diundang ke rumahnya. Ayo dong. Ya, nanti WhatsApp ya. Eh, sama doain ya si Bas semoga cepat hamil. Amin. Karena katanya doain. Udah ketuaan 30 tahun. Iya, hampir 30 tahun. Hampir 30 ya kan. Iyalah lu makanya kalau abis main tuh langsung gini. Buset dah udah. Hah? Udah itu gua udah dinaikin agak pegel. Sayang ini udah belum ya? Sayang ini udah belum ya? Apa begitu-gitu terus sampai dibawa tidur. Lu tiup deh kalau enggak. Gini-gini tebak-tebak begini. Ya sumpah, gua naik ke atas. Nak, masuk ya, Nak. Masuk ya, Nak. Tepuk-tepuk sama dia. Dalam keadaan yang gini atas tuh. Gue, nah masuk ya, Nak. Masuk ya. Lu pengen banget ya punya anak ya? Pengen gue. Biar ada mainan ya? Iya. Maunya nanti kalau dikasih sama Allah, cewek duluan apa cowok duluan? Apa aja. Apa aja. Apa aja ya? Oke lah kalau begitu. Mungkin normal aja. Oh, lu mau normal? Iyalah harus normal, jangan kayak dia. Becong ya, Pak. Jangan sampai ya. Oke, okay, amin. Amin. Tapi kalau udah jadi bencong juga ya udahlah ya. Ya udah, thank you kalau begitu, thank Chris. Thank you, Nikita Mirzani. Dah, sampai ketemu lagi. Yeah. Bye-bye, guys.